Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ayu Prihatin dan salam kita bantu kita. Bersua kembali kita di alam maya ini hanya untuk satu tujuan, iaitu menuntut ilmu bahasa Melayu secara dalam talian. Jom terokai ilmunya luas tanpa rasa jenuh bersama kami melalui session Ayu Percuma Anjuran Akademi YouTuber Guru Malaysia. Selamat datang cikgu ucapkan kepada semua yang sudi bersama kami pada hari ini. Seperti biasa, bersama kita hari ini ialah presenter kita cikgu Zanita yang akan membentangkan pelajaran kita pada hari ini, ada cikgu SK. Dan orang kuat dari segi teknikal dia yang menjaga hari ini, cikgu Aslina. Baiklah, bila kita bersiaran pada hari ini, saya sebagai moderator pada hari ini iaitu Cikgu Nariza. Tapi sebelum tu, sebelum kita belajar, Cikgu nak mengingatkan ya supaya murid-murid yang menuntut ilmu pada hari ini sila tumpukan perhatian, beri kerjasama ketika guru mengajar biasa ataupun boleh menulis ayat yang sopan. Apa lagi? Boleh gunakan gambar sopan yang rupa sebenar tau. Pastikan kamera, mic diaktifkan sebelum masuk. Nak masuk konti tak? Baiklah, link sijil akan diberikan pada akhir siaran. Jadi jangan tanya mana link, mana link. Tunggu pada akhir siaran. Dan lagi satu cikgu nak ingatkan, mesti menggunakan link e-didik. Dah turut serta dalam jom pencarian e-didik. Nanti cikgu Aslina masukkan link-link tersebut Baiklah, tanpa membuang masa, kita tak nak tunggu lama lagi. Baiklah, cikgu persilakan cikgu Zanita. Baik, cikgu Zanita mungkin sudah bersedia. Jadi boleh persilakan ya. Baik, terima kasih Cikgu Nariza selaku moderator pada hari ini. Cikgu harap semua dapat bersiap sedia bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap kamu semua sihat sejahtera bersama keluarga tercinta pada hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sekali lagi belajar bahasa Melayu bersama dengan cikgu, tajuk penulisan bahagian B. Ya, hari ini kita akan belajar penulisan bahasa Melayu kertas 2 bahagian B bersama-sama dengan cikgu, Cikgu Zainita binti Husin dari Sekolah Kebangsaan Konven Kajang. Baiklah, murid-murid yang cikgu kasihi, ini merupakan channel cikgu, iaitu channel Cikgu Zainita di YouTube. Ya, cikgu harap kamu semua dapat pergi ke channel cikgu yang ada pada hari ini. Ya, dan cikgu ucapkan terima kasih kepada semua kerana telah sudi subscribe dan juga like serta view serta tekan butang notification. Kerana dengan cara itu kamu akan dapat sentiasa ya mengikuti video-video yang cikgu akan paparkan dan juga masukkan ke dalam channel cikgu. Ya, kepada yang belum subscribe, cikgu harap kamu dapat subscribe channel cikgu. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi, ini adalah merupakan ahli penitia bahasa Melayu batch pertama di bawah naungan Akademi YouTuber Guru-Guru Malaysia. Ya, untuk pengetahuan kamu, ya, penitia bahasa Melayu Guru-Guru Malaysia di bawah Akademi YouTuber Guru-Guru Malaysia ini adalah di bawah bimbingan serta diketuai oleh ketua penitia kita iaitu Cikgu LK.
Semua boleh kenal Cikgu LK kan? Ini merupakan Cikgu LK ataupun Cikgu Nurlisa Kamba. Baik, cikgu-cikgu ini juga yang telah menghasilkan video. Video-video PDP Bahasa Melayu Tahap 2 dan juga Tahap 1. Di sini cikgu sertakan juga link bagi koleksi video PDP dan juga scan QR code yang mana kamu boleh scan QR code untuk melihat dan juga mendapatkan video-video yang dihasilkan oleh guru-guru Bahasa Melayu dalam penelitian Bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, ini pula merupakan ahli penelitian Bahasa Melayu IU batch yang kedua, dan ada lagi pertambahan untuk batch yang ketiga telah dimasukkan juga guru-guru Bahasa Melayu yang merupakan ahli penelitian Bahasa Melayu masih lagi di bawah Cikgu LK kita. Sekarang jadi, kita sudah ada 69 orang guru ya. Dah ada 69 orang guru sebabnya kita ada pertambahan lagi guru-guru Bahasa Melayu. Dan kamu akan saksikan di sini, kamu nampak di sini QR code dan juga link yang disertakan. Cikgu LK, ada lagi yang sekarang ni mereka menghasilkan guru-guru penelitian ni, guru-guru Bahasa Melayu menghasilkan 10, betul kan? Betul-betul. Adik-adik semua boleh lihat di bawah deskripsi video Cikgu Zainita ni ada di bawah, dari tahun 1 hingga tahun 6 semua pautan untuk ke playlist video-video PDP yang disediakan oleh semua ahli panitia Bahasa Melayu. Jangan lupa singgah ya. Memang hebat dan memang menarik video-video yang dihasilkan oleh guru-guru kita. Betul tu. Nariza. Baiklah. Murid-murid yang cikgu kasihi, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, objektif pembelajaran yang kamu akan capai pada hari ini ialah kamu diharapkan dapat memahami, cikgu harapkan supaya kamu betul-betul dapat memahami maklumat yang tersurat dan tersirat, Cikgu Nariza, Cikgu LK, kadang-kadang murid-murid tak dapat nak memahami maklumat yang tersurat tu dan juga yang tersirat. Yang ini yang kita selalu buat ulang kaji. Cikgu LK, kadang-kadang murid memang susah nak dapat, terutama yang tersirat, daripada pelbagai bahan untuk memberi respon dengan betul. Jadi kriteria kejayaan yang kamu akan dapat, yang saya akan capai selaku murid, yang pertama, kamu dikehendaki mengenal pasti 3 daripada 4 maklumat tersurat berdasarkan gambar. Kejap lagi kita akan lihat gambar. Dan yang kedua, kamu selaku murid dapat membina 3 daripada 4 ayat yang lengkap berdasarkan maklumat tersurat dan tersirat yang ada dalam gambar. Biasanya Cikgu Nariza, Cikgu LK, biasanya maklumat tersirat ni yang biasanya bermasalah murid. Betul tak? Betul-betul. Kan? Itu yang kadang-kadang bila nak membina ulasan tu yang kadang-kadang menyebabkan tak dapat isi ataupun maklumat tersirat. Jadi kita nak bagi markah yang baik, yang cemerlang, agak sukar. Jadi selepas ni, cikgu harapkan bila cikgu tunjukkan cara yang mudah ni, kamu akan dapat mencari maklumat tersurat dan juga tersirat. Baik. Mari kita saksikan paparan yang diberikan ini. Baik, selepas ni cikgu nak kamu tengok betul-betul. Sekejap je cikgu tunjuk. Apa yang berlaku pada gadis ini? Apa yang dia buat? Kenapa dia tak makan? Cikgu nak kamu bagi jawapan. Cikgu Nariza nanti tengok di ruangan chat tu. Belum? Okey, kita saksikan. Sekejap je. Cuba kita perhatikan gambar. Boleh nampak? Boleh nampak? Nampak ni. Ada komen? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Apa yang berlaku pada gadis ni? Gadis ni tengah buat apa? Gadis ni tengah buat apa? Dia dah makan ke belum? Kenapa dia tak makan? Apa yang dia buat? Cuba jawab. Cikgu nak tahu pengalaman kamu ni, pengetahuan sedia ada kamu.
Kita murid dalam ruangan komen apa yang murid-murid nampak kan Cikgu Zanita, tu nama kita surat nak, yang kita nampak. Cikgu nak satu ayat je. Apa dia ya? Tengah tunggu seseorang. Dia dah makan ke belum gadis ni? Ada ni. Tengah tunggu seseorang. Menenangkan fikiran. Pandai ya. Maknanya kamu boleh mengeluarkan idea kamu. Kawan pun ada dia kata. Dia tengah senyum, betul. Baru nak makan. Kita tunjuk lagi. Memerhati rakan-rakan. Macam tu bagus. Bagus ya. Maknanya kamu dapat menyatakan maklumat yang kamu nampak tu. Sama ada maklumat itulah maklumat tersirat. Kan? Nampak kan? Nampak. Minum seorang-seorang untuk orang diri maksudnya. Bagus, pandai ya. Tanya Cikgu Gembira, kamu dapat ya? Ya, kamu dapat memberi maklumat yang tersirat. Tanya, terima kasih ya. Cikgu Narizam, budak-budak kita hari ini, murid kita memang pandai, bagus. Sebabnya mereka memang aktif ya dan peka dan memang fokus pada pengajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi dia tak adalah menaik yang tidak-tidak ataupun yang perkara yang tidak berfaedah di ruangan sembang, di ruangan chat tu. Bagus. Dan menjana idea tengah hari ni kan. Baiklah, cikgu teruskan. Ya, setelah kamu dapat memberi idea ataupun memberikan maklumat sama ada tersirat berdasarkan gambar tadi. Baiklah murid-murid. Ya, pada bahagian B, ya, kamu sepatutnya menulis ulasan, bukan buat karangan. Sebab patah panjang patah perkataannya hanyalah 50 hingga 80 patah perkataan dalam perenggan. Jadi bukan buat karangan. Ya, kamu dikehendaki mengulas bahan sastra dan juga bukan sastra. Ya, kena ingat kamu dikehendaki mengulas bahan sastra dan juga bukan sastra. Ya, panjang patah perkataan ialah 50 hingga 80 patah perkataan dalam perenggan. Okey, macam tadilah bila kamu lihat gambar, kamu dah boleh nampak apa yang tersurat, apa yang tersirat kan. Dari situ jelas. Baik, bahan rangsangan yang diberikan adalah berbentuk grafik ya atau bukan grafik. Ya, ada bentuk gambar ataupun bukan gambar. Ya. Baik, bahan grafik adalah merupakan gambar bersiri, gambar tunggal, carta, iklan, poster, peta pemikiran, peta minda dan sebagainya. Itu saya dan sebagainya maknanya pelbagai gambar yang kita tak tahu. Ya, jadi kamu kena buat data to be dengan bermacam-macam gambar yang ada dalam tak kiralah buku teks ataupun buku-buku latihan yang lain. Baik, seterusnya bahan bukan grafik adalah berbentuk petikan, cerita, dialog, surat, rencana, laporan dan sebagainya. Sebab itulah dalam buku teks ia disediakan pelbagai bahan yang grafik dan juga bukan grafik supaya kamu dapat ya pengalaman untuk menjawab soalan sama ada bahan itu berbentuk grafik ataupun bukan grafik. Baik, seterusnya. Ya, ini dia gambar ya contoh iklan ataupun contoh soalan ataupun contoh bahan grafik yang di soal ya yang ada dalam kertas soalan contoh ya. Baik, mari kita baca bila dapat soalan seperti ini. Ada beberapa kali soalan ini sebenarnya. Apa dia tak berapa jelas? Dia tanya, sastra tu apa? Oh, tak berapa jelas tadi. Apa dia? Sastra. Mirza Zafira bertanya,
Sastra tu apa? Dia tanya. Oh, sastra. Mengulas bahan sastra dan juga bukan sastra. Ya, sastra ni macam bentuk cerita, ya. Ha, sastra ni bentuk macam cerita-cerita dahulu kala ataupun bentuk penceritaan, baik dalam bentuk gambar dan juga bukan sastra ni bukan dalam bentuk cerita seperti bahan-bahan bukan grafik, ya. Kalau petikkan pun petik, kalau bahan sastra petikkan dalam bentuk cerita. Kalau bukan sastra petikkan dalam bentuk iklan lah yang cikgu bagi tadi. Cikgu harap kamu jelas di situ. Baik, seterusnya ada soalan lagi tak, Nariza? Boleh teruskan Cikgu Zainita. Boleh teruskan, ya? Soalan lagi tu Cikgu Zainita. Kalau lebih dari 80 patah perkataan tidak mengapa atau tidak? Sebenarnya daripada cikgu ulang situ, daripada perkataan, sebenarnya kalau lebih, katalah 90 patah perkataan, itu tak ada masalah. Tapi kalau sampai 100, 120, kan, bimbang kamu tak sempat. Itu je, tak sempat jawab bahagian C. Sebab bahagian C, 80 hingga 120. Dan bahagian C itu markah yang banyak, 25 markah. Pada bahagian B ni markahnya hanya 15 markah sahaja. Sebab itulah kita hadkan 50 hingga 80 patah perkataan. Sebab tu bentuk ulasan, bukan bentuk karangan. Jadi bila bentuk ulasan tu tak perlu cerita yang panjang-panjang. Berdasarkan kepada kamu kena fokus, kamu hanya berdasarkan pada maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Itu sahaja. Jadi bila ada maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat, ya, jadi kamu akan dipandu untuk menjawab, ya. Tapi kalau berlebih-lebih sampai 120, 150 patah perkataan, ya, sedangkan markahnya 15, kita sian pada kamu. Boleh lebih tapi jangan berlebih-lebih. Itu dia. Cikgu harap kamu dapat faham dan patuh ataupun akur pada arahan yang diberi. Jangan sampai berlebih-lebih sampai 2 muka surat, 3 muka surat pada bahagian B. Bimbang kamu tak sempat jawab pada bahagian C. Sebab pada bahagian C itu yang akan menentukan kamu dapat A ataupun tidak. Kamu kena skor betul-betul pada bahagian C. Pada bahagian B pun kena skor juga. Tapi pada bahagian C itu yang menentukan kamu dapat A ataupun tidak. Jadi yang ini kamu juga kena skor. Mesti betul-betul berpandukan pada arahan yang diberi. Cikgu Nariza ataupun Cikgu LK, ada soalan lagi tak? Nanti kita boleh teruskan lah. Tak ada soalan lagi, ya? Baik, apabila kamu dapat soalan seperti ini, ya, langkah pertama yang kamu mesti jawab ialah, yang mesti kamu buat ialah, kamu mesti melihat arahan, ya. Baca arahan, faham arahan betul-betul. Baik, gambar di bawah menunjukkan iklan santan segar Cik Anum. Jadi gambar ni ialah bahan grafik ini merupakan iklan. Iklan bukan bahan sastra. Kalau petikkan cerita, itu bahan sastra. Gambar bersiri, itu bahan sastra. Nampak tak? Kalau macam ni, ini bukan bahan sastra. Baik, ini merupakan iklan santan. Apa nak iklan ni apa? Iklan santan segar Cik Anum. Dan kamu dikendaki tulis ulasan tentang iklan tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi kena akur kat situ, akur arahan yang diberi. Jangan berlebih-lebih. Faham, ya? Jangan berlebih-lebih apabila menulis ulasan. Baik, mari kita baca. Boleh? Boleh nampak, kan? Jadi boleh nampak, ya? Cikgu harap kamu boleh baca. Baik, kita baca sama-sama. Baik, santan segar Cik Anum. Suci, bersih dan bermutu. Santannya harganya berapa? RM6 sekilo. 100% produk Muslim. Santan diproses menggunakan air tapisan tanpa bahan pengawet dan pemekat. Nampak?
Iklannya pun tak ada tulis panjang-panjang. Jadi kamu tak perlu tulis panjang. Panjang cukup sampai 80 patah perkataan. Kini boleh didapati di SS2PJ. Taman ialah ya, Seksyen 2 Petaling Jaya. Sesuai untuk masak sendiri. Ya, santan ni sesuai untuk masak sendiri di rumah. Catering pun boleh guna santan ni. Restoran, pengusaha kantin, peniaga makanan kuih-muih dan minuman. Baik, dia bagi juga kamu boleh dihubungi, ya. Boleh hubungi kami melalui SMS, ya, jadi mudah, ya. Kemudian panggilan telefon dan juga melalui ruangan chat di WhatsApp. Jadi dah selesai. Kamu kena faham dulu petikan iklan ni, ya. Iklan ni kamu kena faham betul-betul. Okey? Baik, setelah kamu faham, kamu kena gariskan dulu isi-isi penting yang terdapat dalam petikan. Okey? Sebab sebelum ni ramai ya, banyak ya cikgu dan juga murid tanya apa, macam mana cara nak menjawab petikan. Ya, bahagian B. Ya, bahagian B ni macam mana? Biasa bagi gambar-gambar ataupun memang dah ada berpandu. Ini pun berpandu tapi sebenarnya tidak tahu cara yang baik, cara yang mudah untuk menjawab. Baik, seterusnya kita kena gariskan isi penting. Yang pertama, suci, bersih dan bermutu. Yang kedua, santan diproses menggunakan air tapisan. Yang ketiga, tanpa bahan pengawet dan pemekat. Baik, yang keempat, sesuai untuk masak sendiri di rumah, catering, restoran, pengusaha kantin, peniaga makanan, kuih, muih dan minuman. Ini dia kamu kena gariskan. Nampak tak? Inilah dia isi tersurat ataupun maklumat tersurat yang ada dalam gambar. Jelaskan? Mudah kan? Kamu dah nampak. Baik, setakat ni ada soalan tak, Ana Riza? Belum ada lagi. Belum ada lagi ya? Setakat ni cikgu nak tahu kamu boleh dapat tak ataupun faham tak cara nak menjawab maklumat tersurat? Nak cari ya maklumat tersurat. Kamu kena gariskan ataupun bulatkan. Pada kalau gambar, kamu kena bulatkan gambar. Kalau petikan seperti ini, kamu kena gariskan. Setakat ni kamu faham ataupun tidak? Cikgu nak tahu. Kalau tidak kan cikgu syok sendiri je, tak tahu faham ke tidak. Ada yang dah bagi tahu tu. Dua isi penting. Macam mana? Gariskan isi penting. Gariskan isi penting ya. Okey. Setelah kamu gariskan empat isi penting, ya. Kamu nak garis lima boleh, nak garis enam tak ada masalah. Ya. Kamu sekurang-kurangnya tiga atau empat. Okey. Baik. Sekarang dah gariskan empat isi penting. Tugas kamu seterusnya ialah, ya, dah dapat maklumat tersurat, kamu kena cari maklumat tersirat. Okey? Okey, sekarang yang pertama, suci, bersih dan bermutu. Kenapa kena suci, bersih dan bermutu? Boleh type di ruangan cik? Cikgu nak baca. Kenapa santan segar Cik Anum ni suci, bersih dan bermutu? Apa yang berlaku apabila santan tu suci, bersih dan bermutu? Apa yang berlaku pada santan dia? Sementara kita tunggu tu kan, Cikgu Zainita, Adik Anis, Cikgu tak apakah kalau kita dah sudah cukup isi tapi ada lagi isi dekat iklan kita tinggalkan? Boleh, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Tinggalkan isi yang penting. Contohnya harga RM6 sekilo tu penting. 100% produk Muslim pun penting, tapi tak apa, cukup 4. Ya, cikgu bagi sekurang-kurangnya 4, paling minimum 3, ya, cikgu bagi 4 sudah cantik lah. Ya, untuk 50 hingga 80 patah perkataan. Nak buat 5 pun tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Nak tak semua juga. Boleh. Ada yang bertanya juga hendak buat berapa perenggan? Nanti dulu. Perenggan tu nanti dulu. Cikgu ya, ajar ya? Kamu berpandu ya, langkah demi langkah. Yang pertama, kita cari isi tersurat. Dah jumpa isi tersurat. Sekarang kita nak cari isi tersirat. Kenapa suci, bersih dan bermutu? Apa yang berlaku pada santan segar? Cuba tanya ya, apa yang berlaku kalau santan tu? Dah banyak juga ni jawapan ni. Apa dia? Santan akan elok. Santan akan elok. Okey, berkualiti. Segar.
Okay. Bagus bagi jawapan itu. Berkualiti ya, ramai yang jawab berkualiti. Sedap. Sedap, berkualiti. Maknanya betul lah tu. Betul lah tu. Jadi cikgu punya jawapan pula. Kamu tengok ya, apabila santan tu suci, bersih dan bermutu, sebab itulah masyarakat suka. Jadi disukai oleh masyarakat di situ. Ya, sebab santannya suci, bersih dan bermutu. Apa yang berlaku bila santan tu suci, bersih dan bermutu, disukai oleh masyarakat. Jadi orang cari santan, orang tahu oh santan ni bagus. Ya, memang dia bersih, bermutu. Jadi masyarakat di situ akan cari. Ya. Ada yang membeli tanpa rasa waspada. Ada yang jawab tu. Okey, bagus. Terima. Isi tu sekejap tadi tu kan? Okey. Tanpa waspada, pandai. Pandai, betul. Pandai ya. Maknanya kamu dapat memberi cikgu maklumat tersirat. Jadi di situ idea kamu memang banyak. Idea memang banyak, tapi sebab tu dihadkan cukup 50 hingga 80 patah perkataan. Baik, yang kedua, santan diproses menggunakan air tapisan. Kenapa santan tu diproses menggunakan air tapisan? Nak tahu. Kan? Air tapisan kan? Bukannya air pipe yang ada klorin, tu tak. Atau pengguna air sungai, air kola, air yang apa dalam kolam, tu tak. Dia menggunakan air tapisan. Kenapa guna air tapisan? Ini cara nak mencari maklumat tersirat. Tahan lama, ada yang jawab. Tahan lama. Bagus. Tahan lama. Lagi? Cepat jawab. Type. Cikgu nak kamu type. Supaya tiada kotoran, dia kata. Tiada kotoran. Bagus kan? Maknanya maklumat tu betul lah. Maklumat tersirat. Itu idea. Tak ada yang salah. Kalau tak berkaitan tu yang salah. Kalau ada kaitan, betul. Bersih. Lagi, Nerissa, ada lagi? Lebih rasa manis. Lebih rasa manis. Okey, bagus ya. Macam tu baguslah. Cikgu pun rasa seronok. Baik, ini dia jawapan yang cikgu bagi ya, dapat menjamin kebersihan. Ya, sebab tu kita digalakkan minum air tapisan, betul tak? Air mineral supaya dapat menjamin kebersihan. Ya. Tapi jawapan yang kamu bagi juga betul, tak salah. Memang idea tu idea tersirat. Ya, tak ada masalah di situ. Ya, dapat menjamin kebersihan. Ya, yang menjaga kualiti, dapat menjamin kualiti. Ya, tak kotor. Itu semua memang bagus. Memang betul. Baik, yang ketiga, tanpa bahan pengawet dan pemekat. Macam mana? Tanpa bahan pengawet dan pemekat. Santan segar Cik Anum ni, dia tak guna tau bahan pengawet. Dia tak ada bahan pengawet dan juga bahan pemekat. Memang 100% menggunakan santan daripada kelapa tu. Kenapa? Apa berlaku? Ada yang jawab menjamin kesihatan. Okey, dapat menjamin kesihatan. Lagi? Ada yang jawab ditakut supaya ada rasa apa dia? Supaya tiada rasa kulit. Okey. Seterusnya? Cikgu tengok sekejap. Maklumat cikgu tersirat. Itu apa cikgu? Maklumat ada yang tanya maklumat tersirat tu apa cikgu? Maklumat tersirat tu maklumat yang tak ada dalam bahan grafik ataupun petikan ataupun gambar. Itu maklumat tersirat. Yang kamu kena bagi cikgu isinya. Bila berlaku ni tanpa bahan pengawet dan pemekat, katalah maklumat tersuratnya, bahan tersiratnya apa? Maknanya tak ada dalam gambar. Jadi nak cari bahan tersirat tu, maklumat tersirat tu kamu kena tanya apa yang berlaku, kenapa, apa pun ni, ataupun cara-cara. Sekarang cuba bagi kat cikgu. Iaitu maklumat tersirat tu memang tak ada dalam ni. Tak ada dalam petikan. Tak ada dalam bahan grafik. Kamu kena fikir sikit. Sebab macam tadi cukup bagi gambar tadi tu. Kamu fikir kan? Atau kita sebut lah kan? Berfikir arah tinggi. Sebab kita kena fikir sendiri. Kuis ada. Jangan susah hati. Kamu jawab iman mana. Selepas ni ada kuis.
Jemiman, sekarang jawab dulu soalan cikgu. Tanpa bahan pengawet dan pemekat ni dia tak guna. Jadi apa yang akan berlaku? Kenapa tak guna bahan pengawet? Kenapa tak guna bahan pemekat? Dapat merasa yang asli. Bagus. Dijamin sekar. Bagus. Rasa okay. Asli oleh orang ramai. Okey, bagus ya. Baik, jawapan yang cikgu bagi ialah dapat menjaga keaslian santan tu. Tadi yang dapat bermutu lah, asli lah apa, semua memang betul. Baik, seterusnya, ya, yang sesuai untuk masak sendiri di rumah, ya, catering, ya, restoran, pengusaha kantin ni, sesuai digunakan. Jadi, kenapa sesuai digunakan? Semua golongan. Suri rumah boleh guna, pengusaha restoran, pengusaha kantin, pengusaha kedai boleh guna, peniaga makanan boleh guna, kuih-muih, ya, nak buat kuih, nak buat minuman, semua boleh guna. Jadi kenapa mereka ni semua menggunakan santan segar Cik Anum ni? Cuba jawab. Jawab kenapa? Tidak bahaya untuk kesihatan. Tidak bahaya untuk kesihatan, okey, betul. Ada bakteria, dapat rasa perisa yang segar. Okey, bagus. Ya, maknanya kamu memang ada. Ya, okey. Bagus, bagus. Baik, itu jawapan yang cikgu bagi. Ya, murah dan mudah didapati. Jadi semua orang boleh guna. Ya, sebab biasa peniaga makanan yang buat kuih, yang pengusaha kantin dia guna banyak. Jadi apabila murah, asli, suci, bersih dan bermutu, jadi semua golongan boleh guna. Baiklah. Ya, setelah kamu dapat, ya, isi maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Ini kaedah yang paling mudah. Ya, yang paling mudah untuk kamu dapatkan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Ya, cikgu bagi empat contoh. Ya, cara yang paling mudah untuk kamu cari maklumat tersurat. Maklumat tersurat yang ada pada bahan grafik atau ada pada gambar. Maklumat tersirat yang tak ada, yang kamu kena cari berdasarkan maklumat tersurat itu. Ya, seterusnya barulah kita bina rangka ulasan. Ya, cara nak menjawab ulasan, ya, mula-mula kamu kena cari ataupun bina contoh apa pendahuluan. Ini adalah contoh pendahuluan yang cikgu bagi. Ya, contoh yang mudah. Yang pertama, gambar di sebelah menunjukkan iklan santan segar Cik Anum. Mudah. Kan? Satu ayat sahaja. Pendahuluan tak perlu panjang-panjang, satu ayat sahaja. Ya, tak nak dua, tiga ayat. Faham? Jangan campurkan pendahuluan dengan isi ataupun maklumat tersurat dan juga tersirat. Baik, contoh kedua pendahuluan, gambar di sebelah menunjukkan iklan santan segar Cik Anum yang diedarkan kepada masyarakat di taman itu. Ada ditambah sikit, ya? Ada keterangannya, ya? Nampak kan? Ini contoh pendahuluan. Baik, seterusnya isi pertama. Ya, yang tadi maklumat tersurat, suci, bersih dan bermutu. Ingat tak? Baik. Santan segar Cik Anum, ya, suci, bersih dan bermutu menyebabkan santan tersebut disukai oleh masyarakat di situ. Ya, bila kita dah buat isi pertama, ya, kita tulis dan kemudian kamu terus bina ayat berdasarkan maklumat tersirat tadi. Ya? Isi kedua diproses menggunakan air tapisan. Ingat tak? Ya, masukkan penanda wacana. Sekurang-kurangnya satu. Kalau dapat dua, okey, cantik dapat dua. Ya, Nariza? Biasanya murid lupa penanda wacana, kan? Jadi sekurang-kurangnya satu. Ada satu pun tak apa. Ada dua, cantik. Ada tiga, lagi baik. Kan? Lagi bagus ulasan kamu. Baik, selain itu, santannya diproses menggunakan air tapisan supaya dapat menjamin kebersihan santan tersebut. Nampak tak? Ingat tak formula sukat? Cikgu ada bagi sukat. Formula sukat kata hubung supaya you untuk, ya? Ingat? Okay, kerana ingat tak?
Kemudian A, agar di demi. Jadi inilah dia kita gunakan. Ya, formula itu. Tadi supaya, nampak ya? Menyebabkan, ya? Ini dia kata hubung yang digunakan untuk memasukkan maklumat tersirat. Okey, seterusnya. Kita saksikan pula paparan seterusnya. Ya, isi ketiga. Ya, tanpa bahan pengawet dan pemekat. Ya. Tak menggunakan bahan pengawet. Ingat tak tadi yang kita dah gariskan tadi isi ketiga? Baik. Kenapa? Ya, santan segar Cik Anum juga tidak menggunakan bahan pengawet dan pemekat bagi menjaga keaslian rasa santan tersebut. Okey. Seterusnya isi keempat, sesuai dimasak di rumah, restoran, kantin dan lain-lain lagi. Nampak tadi kan dah ada kan? Baik. Santan ini juga ada tak penanda wacana tadi? Tak ada. Ada satu je cikgu gunakan. Ya? Ya Nariza, untuk supaya ulasan lebih baik, sebaik-baiknya masukkan penanda wacana supaya ayat tu lebih baik, lebih lengkap. Ya? Jadi santan ini juga lebih dibantu, okey? Betul. Ya? Sesuai dimasak di rumah, restoran, kantin dan lain-lain lagi. Sebab harga santan itu sangat murah dan mudah didapati. Nampak ya? Tak ada guna kerana lagi, supaya tak ada lagi. Ya, kita guna lain pula sebab. Ya, kemudian tadi bagi. Jadi tidak menggunakan kata hubung yang sama. Jadi barulah karangan kamu atau ulasan kamu tu nampak cantik dan baik. Ya, dan masukkan penanda wacana. Setelah kamu buat begini, ya, kamu buat rangka dalam bentuk yang mudah begini, ya. Apa pun rangka tak ada masalah, ya. Boleh. Tak ada masalah. Kalau cikgu kamu ajar kotak susi, boleh, tak ada masalah. Ya, kalau yang penting kamu dapat ya menjawab dengan baik. Itu yang penting. Baik, seterusnya barulah kita buat karangan dalam bentuk perenggan. Ya, sebelum tu penutupan. Jangan lupa penutupan kena ada. Baik, sebagai kesimpulannya, kita patut ikut sikap Cik Anum yang menjaga kualiti santan beliau supaya pembeli sentiasa suka membeli santannya itu. Ya, penutupan kena simpulkan keseluruhan maklumat tersurat dan juga tersirat. Itu nak masukkan nilai murni tak ada masalah. Nak masukkan pengajaran juga tak ada masalah. Barulah kita bina ulasan. Ni dia Nariza. Tadi kan ada yang tanya kan, betul kan? Boleh tak buat satu perenggan? Nampak tak? Dia boleh buat satu perenggan. Penuh nampaknya kan? Jadi boleh buat satu perenggan, tak ada masalah. Sebab dalam arahan tulis dalam bentuk perenggan. Jadi tak ada masalah. Lebih baik, lebih cantik kalau buat tiga perenggan. Maknanya kamu asingkan pendahuluan, ya, maklumat surat dan maklumat tersirat dan juga penutupan. Kan? Jadi mudah cikgu kamu nak tanda. Ya? Cantik sangat kalau dibuat tiga perenggan. Ya? Nak buat satu perenggan? Tak ada masalah. Nak buat tiga perenggan? Lagi bagus. Jadi mesti cikgu kamu puji. Bagus murid ni buat tiga perenggan. Ya? Sebabnya dia dah asingkan. Ya? Pendahuluan dan juga isi tersurat dan tersirat serta penutupan. Okey, setakat ni boleh tanya, boleh kita letak atau gantikan kesimpulan tu tuntasnya, konklusi, boleh tak kita ganti? Boleh, tak ada masalah. Sebab maksudnya sama kesimpulannya. Mesti maksudnya sama. Maksud yang sama dengan kesimpulannya. Sebab pendahuluan mestilah kamu membuat kesimpulan berdasarkan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Tak sama dengan karangan bahagian C. Bahagian B, kamu kena buat kesimpulan dalam bahagian penutupan. Nak buat konklusi boleh, tuntas boleh kalau maksudnya sama.
Okay? Sebab kadang-kadang ada cikgu, kadang-kadang cikgu tempat tuition, cikgu di sekolah pun ajar. Kalau sama maksud, tak ada masalah. Okay? Boleh? Sekarang ni, ada soalan lagi, Nariza? Apa ni, perenggan ada yang tiga, ada yang empat. Sebenarnya tadi kita kata beberapa perenggan pun boleh. Satu perenggan pun boleh kan Cikgu Zanita? Tapi lagi banyak. Boleh. Kalau sebab dia tulis arahan dia tulis. Perenggan ni ikut yang boleh, tak ada masalah. Ya? Yeah? Nak buat empat perenggan, boleh. Nak buat buat tiga, buat empat. Yeah, betul. Ya, ikut yang cikgu kamu ajar. Ikut yang cikgu masing-masing ajar kan? Betul, betul. Ikut yang cikgu kamu ajar. Ini hanya sebagai contoh, ya. Contoh yang cikgu ajar. Dah ramai yang kata faham tu. Bila dua perenggan kamu dah campurkan sama ada pendahuluan dengan isi ataupun penutupan dengan isi. Itu masalah yang berlaku. Ya. Yeah? Sebabnya tiga perenggan atau empat perenggan boleh, tak ada masalah. Ya. Yeah? Ya. Yeah? Jadi kamu ikut apa yang cikgu kamu dah ajar tu memang dah betul lah. Ya. Yeah? Okey. Jadi kalau tak ada masalah, semua dah faham, kita terus kepada sesi seterusnya. Iaitu sesi naik konti. Jom kita naik konti, Nariza. Boleh cikgu serahkan pada Nariza pula? Ya, boleh. Cikgu Nariza boleh ni? Jom kita naik konti. Tapi sebelum itu, kita tengok iklan dulu. Jangan pergi ke mana-mana ya. Stay tune. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Bertemu kembali. Jom kita naik konti. Kita tunggu link yang akan diberi oleh Cikgu Asina. Dah ada tu. Sebelum nak naik tu, pastikan mikrofon, kamera dah on dulu ya. Nanti tenang, terus naik. Kita tunggu ya. Jom. Nampaknya dah padat dekat bawah tu. Cikgu Asina, dah ada dah orang yang pertama, yang bertuah pada hari ini. Tanya. Dah ada? Rika ya, boleh perkenalkan diri, nama dan nama sekolah. Nama penuh saya Mohsad Rafia Aftarika dari Sekolah Kebangsaan Tasik Damai, Ipoh, Perak. Silakan Cikgu. Tahniah Cikgu. Dari Perak. Tahniah. Siapa nama tadi Cikgu? Ulang balik. Ringkas. Nama penuh saya. Mudah Cikgu. Nama ringkas Rika. Okey. Rika. Okay. Rika. Rika. Okay, Rika. Rika berapa umur? Darjah berapa? Darjah 6. Baik. Rika boleh lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai? Nombor 1. Kat sini dia memang tak ada ni, memang. Cuba Rika balik. Boleh nampak? Nampak Rika ya? Chong berlatih bermain bola keranjang setiap petang supaya badannya sentiasa sihat.
Bagus Rika, ya. Sebab kat sini jawapan memang terbuka, sebab tu cikgu tak sediakan jawapan. Cikgu nak dengar jawapan daripada murid sama ada sesuai ataupun tidak. Jadi jawapan Rika tu memang bagus, memang tepat, ya. Jadi terima kasih Rika, tahniah Rika sebab sama-sama dapat memberi jawapan yang tepat. Tahniah ya. Dari Perak ya, bagus, tahniah. Baik, murid yang kedua bagus. Seterusnya bila? Ha. Bye, Rika. Di sana ada. Okay, seterusnya. Nur Aisyah. Nur Aisyah ni pun pernah selalu ada okay. Dalam benda masuk. Bagus, Rika. Rajin. Terima kasih, Cikgu Zanita. Okay, Nur Aisyah. Rajin. Okay, boleh teruskan Nur Aisyah. Nur Aisyah di sekolah mana? Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Melati, Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, Taman Melati. Okey. Boleh tengok gambar seterusnya. Nombor dua. Cikgu ulang balik di situ. Baik. Terus lengkapkan ayat. Ya, lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Maknanya itulah isi tersirat. Maklumat tersirat. Aslinah terkejut apabila Kamil memberitahunya berita tentang kematian ibunya. Aslinah terkejut apabila Kamil memberitahunya berita tentang kematian ibunya. Bagus, tahniah. Okey, jawapan tu memang tepat, tahniah ya. Jadi situ macam-macam jawapan boleh. Murid-murid yang lain boleh terus menjawab ya di ruangan chat tentang apa? Terkejut ni. Tadi tentang berita kematian ibunya, ni berita tentang apa? Terkejut kan? Tanya dan cikgu ucapkan terima kasih ya sebab berani tampil ke depan. Terima kasih cikgu. Okey. Bye. Sama-sama. Bye. Tukar mata tentang berita tentang kematian datuknya. Jawapan banyak kan kita terbuka. Ada seorang. Jadi macam-macam jawapan. Ni Zafira. Baik, hai. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Miza Zafira binti Muhammad Zaini dari SK Pekalan Jaya Pulau Pinang. Okey, dari Pulau Pinang. Okey. Tahniah ni daripada cikgu sekolah, apa murid sekolah cikgu Ida Rahim ke ni? Ya. Tak ya? Ya. Okey, tahniah ya. Memang rajin. Okey. Boleh jawab soalan nombor tiga? Boleh baca terus soalan nombor tiga. Nariza sedang mengulang kaji pelajaran di Taman Agar. Okey. Nariza sedang mengulang kaji pelajaran di Taman Agar fikirannya sentiasa tenang. Agar fikirannya sentiasa tenang mengulang kaji pelajaran. Itu jawapan kamu. Cikgu terima sebab dia mengulang kaji di pelajaran agar fikirannya sentiasa tenang. Okey. Tanya dan maklumat tersirat tu memang betul. Cikgu terima sesuai dengan gambar dan juga ayat yang diberikan maklumat tersurat tadi. Baik, yang lain boleh jawab. Cikgu tengok supaya apa agar tiada siapa kacau. Ya, agar apa tadi? Lebih fokus dalam pelajaran. Okey, bagus ya kat situ. Boleh jawab terus ya. Yang lain-lain tu boleh terus jawab. Cikgu baca sini. Cikgu Nariza pun baca. Baik, terima kasih dan tahniah diucapkan. Terima kasih, Nisa. Bye. Baik, nombor empat pula. Kita tuliskan. Muhammad Nariza. Perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dari Azim. Sekolah mana? Saya dari sekolah SK Pekan Jaya Pusat 92. Oh, Jaya Pusat 92. Okey. Dari mana tu? Sekolah mana? Putrajaya. Putrajaya. Sebab nak sebut Putrajaya takut Shah Alam ke apa tu yang cikgu tanya tu. Okey. Darjah berapa?
Azimuddin? Azim dah ada berapa? Dekatan satu. Dekatan satu. Okey, tanya. Ya, sebab dekatan satu masih terus ada ulasan juga. Tak ada masalah. Baik, boleh jawab Azim? Boleh. Soalan nombor empat. Kita hendaklah tidur awal supaya dapat mengembalikan tenaga dan merehatkan badan. Kita hendaklah tidur awal supaya dapat mengembalikan tenaga dan apa tadi? Bangun awal. Merehatkan badan. Merehatkan badan dan dapat tenaga. Okey, betul. Tahniah. Ya, itu memang mantaplah. Ya, maklumat tersirat tu. Ya. Yang lain boleh terus jawab di sini supaya badan sentiasa sihat dan cukup tidur. Betul, Tahniah ya. Supaya apa lagi situ? Supaya badan sihat. Okey, betul tu. Lagi supaya badan mendapatkan rehat. Okeylah, betul jawapan tu. Ya. Yeah? Memang tak betul dan tepat. Jadi cikgu gembira sebab kamu semua dapat memberikan maklumat tersirat dengan tepat. Tahniah Azim dan selamat maju jaya dalam pelajaran. Bye. Baik, itu sahaja empat soalan. Ya. Yeah? Empat soalan sahaja. Ya, yeah? Sebab ramai yang minta nak kuis. Kan? Baik. Seterusnya kita akan pergi pada kuis. Ini dia soalan kuis teknik mudah membina ulasan. Ya, ini cikgu guna soalan kuis ni, cikgu yang bina sendiri. Ya, cikgu yang buat sendiri menggunakan word wall tu supaya kamu rasa seronok. Tapi berhati-hati ketika menjawab soalan supaya kamu dapat jawab dengan baik dan dapat markah penuh. 10/10. Ya, boleh? Sekejap lagi akan diberi link untuk link soalan kuis yang kamu memang tunggu nak soalan kuis cikgu bagi di situ. Okey, dah ada. Dah ada Nariza. Okey. Link tersebut dah ada dah. Boleh klik. Link quiz word wall tu ya. Baik, yang tak dapat klik link tu, cikgu dah sediakan code QR. Jadi kamu boleh scan QR code quiz supaya dapat menjawab soalan juga. Okey, kita bagi tempoh masa ni Riza untuk mereka menjawab. Bagi tempoh masa. Okay. Kita tengok siapa boleh dapat 10/10. Sekarang tau. Kita tunggu masa. Siapa yang dapat jawab bagi markah di ruangan chat, ya, di ruangan sembang, kita nak tengok. Boleh? Mesti seronok tu. Dia dapat tu sebab macam game kan? Seronok tu. Hati-hati. Jawab fokus, dapat markah. Terus masukkan. Siapa cikgu nak tengok? Siapa yang dapat 10/10? Tak mau dah jawab tiada pengawet ke apa ke, tak mau. Sekarang jawab soalan kuis sekarang. Jawab soalan kuis. Tak mau dah jawab-jawab yang lain. Nak tengok berapa orang boleh dapat 10/10. Ada berapa soalan cikgu Zazita? Ada 10. Memang ada 10. Soalan memang berkaitan dengan membina ulasan tadilah, yang tadi macam sama juga macam yang soalan macam di konti tadi tu kan. Jangan kalah, kena cepat. Sebab masa memang dia beri. Ada yang jawab, aduh kalah terus. Mana link, dia nak link. Kena scroll. Tu dia dah ada dah. Atik dapat 10/10. Tahniah Atik. Bagus ya, tahniah. Saya idol. Syed Abdul Mahami dapat 10/10. Cantik. Okey. Tahniah. Tahniah. Ramai yang jawab ni. Ada yang kata saya tengah jawab. Okey, tahniah ya. Yang dapat 10/10 tu memang bijak, memang pandai. Sebab cikgu memang bagi pengganggu dia tu memanglah hampir-hampir pengganggu. Memang bagus. Cikgu Zainita.
Sebab ada memang cik, Sri. Okey, Sri dapat 10 per 10. Tahniah Sri. Sebab memang Nariza, soalan tu memang kita memang kita memang ada bagi pengganggu yang memang hampir-hampir. Jadi sebab tu kena baca betul-betul. Ada 8 per 10. Syakir 10 per 10. Saya tempat pertama. Muhammad Nazimi. Okey, tanya. Yang dapat tempat pertama tadi Nazim eh. Tanya, tanya Nazim. Bagus. Ya. Dia ada dua rumah peka. Di masa ni eh. Siapa masa paling paling jawab kan? Ya, betul. Dia ada leaderboard, dia boleh nampak siapa tempat pertama, kedua, ketiga. Okay, cabaran tu. Seronok, seronok. Saya suka game ni, Kelantan Air. Seronok best. Okey, ramai ya dapat 10 per 10 Nariza. Maknanya murid kita memang bijak lah hari ni. Dah ramai ni. Okey, memang bijak, memang bagus ya. 104 murid, tadi ada 100 lebih dapat jawab tadi, memang bagus lah, memang bijak. Ya, sebab cikgu tengok situ. Oh, siapa dapat nombor 4 tadi? Fauzan dapat tempat keempat. Tahniah ya. Fauzan dapat tempat keempat dan ramai dapat 10 per 10. Eh, jangan tipu tau. Kau mesti kalau kena jujur. Jangan semua tulis kat sini. Walaupun salah, dia tulis kat situ. Adam Irfan dapat tempat pertama. Bagus, tanya. Markah 10 per 10. Yang tak dapat 10 per 10, dia tak dapat tempat kat situ. Okay, tanya ya. Nur Akisha dapat 10 per 10. Okay, tanya. Okay. Okay. Jadi... yang lain semua dah dapat jawab, cikgu pun puas hatilah. Ada 111 di situ dan menjawab. Tadi sebelum tu ada 100 lebih cikgu nampak di situ dan dapat menjawab. Semua dapat 10 per 10. Baik, itu sahaja ya. Baik. Semua. Tanya, cikgu bagi 5 bintang kepada semua ya, kerana dapat jawab dengan baik. Ya, dapat 10 per 10. Ya? Kita boleh cuba lagi. Boleh teruskan. Dan cikgu Zanita. Ya, betul. Baik ya? Ya. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Ya, pohon limau di mana tumbuh, tumbuh dekat pohon rambutan. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh supaya selamat di hari kemudian. Sekian, selamat maju jaya daripada cikgu. Tahniah semua. Tahniah semua. Terima kasih kepada cikgu Zainita yang telah sudi berkongsi ilmu tentang penulisan urutan. Memang betul, penulisan tu susah kepada murid-murid untuk membina tersirat. Ayat dia kata tersirat tu kan. Jadi sangat beruntung hari ini kita belajar dalam masa sekolah ni bersama cikgu Zanita. Semoga dengan perkongsian yang sedikit ini dalam masa satu jam dapat memberi impak yang besar kepada semua. Baiklah. Sebelum berakhirnya sesi pada hari ini, jangan lupa lawat ke channel semua cikgu-cikgu ni. Channel semua cikgu. Channel semua cikgu betul tak? Cikgu betul kaya cikgu. Channel semua cikgu. Sebagai satu sokongan kepada kami ya. Sebelum berakhirnya sesi kita, ada pesanan daripada cikgu LK. Jika silakan. Terima kasih Cikgu Nariza, tahniah kepada Cikgu Zainita atas pembelajaran pada hari ini. Tahniah juga kepada adik-adik yang sangat aktif menjawab sebarang soalan yang ada. Dan tahniah kerana masih lagi setia bersama dengan Tuition Academy YouTuber. Oleh itu, jangan lupa daftar untuk ikon EDD Junior, semua panitia lah. Jadi kita teruskan pada panitia Bahasa Melayu pula akan mencari seorang ikon EDD Junior. Jadi bagaimana hendak jadi ikon EDD Junior? Pastikan kamu sudah mendaftar. Nanti kita akan kongsikan pautan untuk mendaftar. Dapatkan ID dan 12 Januari minggu hadapan
dengar wacana untuk kita lebih faham bagaimana proses untuk kita jadi ikon edidik dunia. Itu saja daripada saya Cikgu Nariza. Jangan lupa selepas ini kelas sejarah jam 2 petang dan kelas cikgu esok kita belajar darjah penghabisan jam 2 petang juga. Itu saja Cikgu Nariza. Terima kasih Cikgu Encik, Cikgu yang cantik. Baiklah, jangan lupa jom ikon tu. Ikon jangan lepaskan peluang. Dan link kehadiran nanti Cikgu Nur Aslima akan berikan link. Dan kalau boleh, bukan kalau boleh, tulis ataupun tarik dengan huruf besar supaya lebih kemal, lebih cantik. Nanti tengok link dah keluar belum ya? Okay, sebelum tu. Cikgu Zahita, ada apa-apa pesanan lagi? Itu sahaja daripada cikgu. Cikgu mendoakan supaya kamu semua berjaya dalam pelajaran. Dan jangan lupa ya, join kelas, ya, ikuti kelas Bahasa Melayu esok pukul 2 petang bersama dengan cikgu LK. Okey, itu sahaja. Terima kasih Cikgu Zahita. Ini kita berikan sebetul masa untuk Cikgu Nur Aslina memberikan kata-katanya pula. On mic. Nanti lupa lagi. Okey, tanya Cikgu Zahita. Terima kasih kerana berkongsi ilmu pada hari ini. Okey, adik-adik semua teruskan bersama Tuition Ayu dan jangan lupa subscribe channel cikgu-cikgu ya. Okey, bye-bye. Terima kasih. Link pun sudah di beri tu. Murid-murid, berhenti tak dulu tengok link tu. Jangan terlepas. Dan bolehlah klik link tu Baiklah, terima kasih kerana semuanya apa yang kita belajar pada hari ini. Tanya-tanya, jangan lupa kelas cikgu esok. Bila cikgu esok hari Ahad kan? Betul Esok jam 2. Hari ini sejarah esok kedua Baik, itu sahaja. Bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye, jumpa lagi. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah. Dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.